Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini Tina aja mau bakalan bikin martabak tahu sama wortel, guys. Nah, ini pakai kulitnya lumpia ya. Martabak. Martabak tahu mentah ya. Nah, ini bahan-bahannya sudah aku siapin. Nah, ini bahan-bahan yang mau dihaluskan. Pakai bawang 2 siung, sudah aku iris kecil guys ya. Nanti biar enak kalau ngulek atau menghaluskan ya. Karena sobeknya kecil. Ditambah lagi sama 2 siung bawang merah. Ditambah lagi sama masako 1 sendok. Ditambah lagi setengah sendok gula pasir, 1 sendok garam kasar, aku suka garam kasar ya guys ya. Ditambah lagi setengah sendok lada bubuk. Nah, ini bahannya pakai tahu satu ya, tapi besar banget ya tahunya, tahu mentah. Tahu mentah. Nah, ini nanti ini tahunya mentah. Dihancurin ya, dihancur-hancurin nanti. Nah, ini kulitnya lumpia ya, kulitnya lumpia, ini kulitnya nanti dibungkus ya satu persatu. Nah, pakai satu telur nanti sekalian diadonin di sini ya, sekalian ya. Terus pakai wortel guys, pakai wortel diiris kecil-kecil ya, kecil-kecil secukupnya. Terus pakai daun bawang diiris kecil-kecil juga ya, nanti sekalian diadonin ya, sekalian biar tambah enak gurih ya. Nah, ini tahunya dihancurin ya, dihancurin tahunya, pelan-pelan dihancurin. Kasih satu telur ya. Kasih ceplokan satu telur. Nah, ini kasih ceplokan satu telur. Diaduk-aduk ya. Terus nanti dioseng ya. Dioseng biar matang semua. Sama tahunya dioseng. Sama bumbu-bumbunya nanti dioseng. Dihancurin sampai merata. Nah, sudah, sekarang menghaluskan bumbunya dulu ya guys ya. Nah, selanjutnya mau bahan-bahannya dimasak dulu ya guys ya, nanti terus dibungkus. Masak, kasih sedikit minyak.
tuangkan bumbu yang udah dihaluskan ya. Dituangkan semua. Tunggu sampai mengharum. Sekarang tuangkan wortelnya yang matang ya. Tuangkan tahunya ya, yang sudah dihancurin tadi.
lihat ya, lihat mau di apa ya, digarisin sama kulit lumpia. Mantap, mantap ya. Kita sekarang mau dikukus ya. Nah, sekarang udah siap dibungkus ya. Masih panas guys. Tahunya masih panas. Air biar melekat ya. Oke, gini guys, sudah siap. Yang buat nutup dikasih air ya. Nah, biar melekat kayak gini jadinya.
Guys, sudah siap dibungkus-bungkus ya. Nah, ini martabak tahu sama wortel pakai kulit lumpia. Nah, ini guys, semuanya udah siap, tinggal goreng ya. Dan sekali lagi, jangan lupa subscribe, like, komen, ditonton sampai habis, jangan di skip. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, dilancarkan rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Dan sekali lagi saya banyak terima kasih yang sudah setia menonton video-videoku. Semoga bermanfaat buat kalian. Amin. Dan semuanya sukses semua. Amin, amin ya robbal alamin. Nah ini guys, simple tapi hasilnya nanti ya gurih lezat. Bahannya juga irit guys, pakai tahu mentah. Ya udah ya, sekarang tinggal goreng. Ditunggu selanjutnya menggoreng martabak, oke? Langkah selanjutnya digoreng ya. Martabaknya digoreng pelan-pelan biar nggak gosong. Menguning, ditiriskan ya. Nah, sudah menguning, ditiriskan satu persatu, guys. Maka dimatikan apinya. Ini martabaknya sudah siap dihidangkan guys, martabak tahu mentah sama wortel. Wow, mantap guys. Lezat gurih pokoknya. Bahannya juga simple dan irit ya. Nah, ini guys.